بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهدنة إذا شئت سهلا. الحمد لله شكرا دوار. Apa khabar semua? Apa khabar? Di mana saja anda berada, saya doakan anda semua sihat. Ya, dah lama kita tak berjumpa . Tuan-tuan, hari ini dah 22 Julai bersamaan 19 Zulkaedah. 22 hari telah berlalu untuk bulan Julai. Bermakna kita dah masuk kuarter yang ke, bukan kuarter . Second half of 2019 dah masuk fasa yang kedua, phase 2 of 2019. Bagaimana tuan-tuan segala-galanya so far setakat ini? Ya, salam kerinduan daripada saya, salam kasih, ya, salam kejayaan dan salam kebahagiaan, salam hebat luar biasa. Tuan-tuan, kita kena sentiasa percaya dan yakin bahawa diri kita ini adalah insan yang hebat, tuan-tuan. Jangan sesekali kita fikir kita ni bermasalah. Apa saja result yang kita hadapi hari ini, kita kena bersyukur, tuan. Kita kena bersyukur kerana itu adalah natijah daripada apalah effort kita, pattern yang kita telah lakukan, pattern yang kita telah bina, telah kita pupuk, telah kita semai, telah kita cultivate, kata orang putih tu, selama ini. Jadi ini adalah result kita. Tuan-tuan, belum lagi terlambat untuk melakukan sesuatu perubahan yang luar biasa. Ya. Jangan sekali-kali kita fikirkan ini bukan rezeki kita, ini yang tak boleh, apa semua yang tak boleh. Kita fikir, kita tengok, kita belajar daripada cicak, tuan-tuan. Kenapa? Cicak ni, tuan-tuan, ditakdirkan rezekinya itu bukannya, rezekinya itu semua adalah binatang-binatang ataupun serangga-serangga yang mempunyai sayap. Bayangkan, cicak ni sendiri tak ada sayap, tapi rezeki dia, makanan dia semua adalah daripada binatang yang bersayap. Tuan-tuan fikir sikit. Jadi macam mana tu? Kalau nak fikirkan, memang cicak lah, ya, yang paling menderita sekali, yang paling patut rasa nak rasa geram . Kenapa Allah jadikan begini? Susah. Tuan-tuan tengok sendiri, cacing tu, mana yang minat mancing tu, tengok. Kalau minat mancing, kita cari cacing, betul? So bila kita cari cacing kat tanah, tengok gemuk-gemuk je cacing. Rezeki dia hidup dan gemuk dia duduk dalam tanah tu . Jadi apatah lagi kita ni, tuan-tuan. Kita ni manusia yang diberikan ciptaan yang terbaik yang Allah pernah cipta. Punya segala-gala. Ya, tapi kenapa kita cepat give up? Jangan sekali-kali kita give up, tuan-tuan. Ya. Masih boleh teruskan lakukan sesuatu yang luar biasa dengan syaratnya, tuan-tuan. Dengan syarat kita mesti sentiasa berani. Berani ni kena betul-betul berani, tuan-tuan. Ya, kalau nak jadi pokok yang tinggi, kena bersedialah kita ditiup angin ribut taufan segalanya. Kena bersedia. Itu adalah resam pokok-pokok yang tinggi, yang cantik, yang dapat melihat kawasan pemandangan lebih cantik. Kalau tak sanggup, bersedialah kita jadi rumput, tuan-tuan. Jadilah rumput, tak payah pening-pening jadi pokok-pokok tinggi ni. Tapi bersedialah kita untuk dipijak orang. Jadi begitulah resamnya. Kenapa, tuan-tuan, berani ni satu, kadang-kadang dia satu masalah pada kita. Ramai di antara kita ni hatinya tikus sebenarnya. Hati tikus. Sebab apa hati tikus? Satu cerita je. Tikus ni dia bosan, tuan-tuan. Dia bosan. Kenapa dia selalu dikejar oleh kucing? Jadi apa dia buat? Dia jumpa ahli sihir. Ahli sihir pun, dia minta ahli sihir, boleh tak kau jadikan aku ni kucing . Jadi tak dikejar lagi oleh kucing. Jadi tu ahli sihir kata, apa sahaja susah, senang saja tu, jadi kucing. Wah, dia pun dah tenteram . So bila dia dah tenteram, dia dah tahu, dia senang hati, dah tak dikejar lagi oleh kucing. Pasal di sini dah jadi kucing. Jadi tapi masalah baru pula timbul. Apa masalah baru? Anjing pula yang kejar dia. Bila anjing dah kejar dia, dia pun
pening lah, dia pun pening, dia pun jumpa lagi Alice Hale. Dia pun cakap, aku tak nak jadi kucing, nanti ada lagi nak tak nak jadi anjing. Tolong jadikan aku, wahai Alice Hale, tolong jadikan aku singa. Kenapa? Singa ni adalah tak ada raja di dalam rimba, raja segala binatang. Tak ada orang yang boleh kejar, tak ada binatang yang boleh kejar dia. Dan akhirnya Brahma pun jadi singa. So singa pun dah senang hati, ya. Yang tadi tu, tikus tadi tu pun dah senang hati sebab dah jadi singa, dah tak ada orang, dah tak ada apa lagi. Tapi masalah baru timbul pula. Sebab apa? Sebab singa sendiri diburu oleh pemburu. Pemburu binatang-binatang liar. Jadi apa dia nak jadi? Dia pun nak jumpa balik Alice Hale. Tuan Alice Hale, tolong jadikan aku manusia, manusia yang paling besar sekali. Lalu Alice Hale pun geram lah kan. Oh, tak pernah cukup. Dia cakap apa? Dia pun cakap, masalah sebenarnya bukan pada badan kau. Aku jadikan kau raksasa sekalipun, kalau hati kau ni hati tikus, tak jadi ke mana pun. Ini masalah dia. Jadi kita ni jangan berhati tikus. Ramai antara kita ni badan besar tapi hatinya tikus. Jadi kita kena ambil pentibaran, belajar daripada binatang-binatang ciptaan Tuhan ini. Semoga-moga kita menjadi lebih maju, lebih berani, lebih mempunyai sifat-sifat pejuang-pejuang yang yang mencari kemenangan, yang sentiasa berjaya, hidup berjaya dunia dan akhirat, yang sentiasa bahagia di dunia dan akhirat. Saya doakan tuan-tuan kaya, berjaya dan bahagia. Doakan saya juga tuan-tuan, ya, sama-sama kita menikmati kehidupan lebih baik di dunia ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.